Berikut ini untuk pengujian inverter 24 volt 2000 watt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya 1350457575. Ya, langsung saja kita uji. Untuk pengujian kali ini akan saya kasih beban menggunakan beban pemanas dan lampu paralel. Kemudian nanti untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, di sini sudah menyala. Langsung saja kita uji beban. Beban akan saya hidupkan. Ya, kemudian kita bisa lihat di sini beban kebaca sampai 1200-an watt. Kemudian akan saya matikan, akan saya rubah menggunakan lampu paralel. Saya hidupkan. Ya, di sini kita bisa lihat beban menggunakan lampu paralel kebaca sampai 1400-an watt. Kemudian akan saya tambah lagi. Di sini beban mencapai 2000-an watt, ya, kita bisa lihat di sini beban mencapai 2000-an watt. Kemudian akan saya tambah lagi. Di sini beban mencapai 2200-an watt. Kemudian inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian untuk kode error kita melihat jadi ada kode E12. Kemudian nanti setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Ya, di sini saya pasangkan untuk pengujian shot, kemudian saya nyalakan. Ya, untuk uji shot kode error di LCD E11, kemudian inverter akan kembali off karena ada shot. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter hidup kembali. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter sebelum kami kirim. Terima kasih.